Tapi bibirnya pecah nih. Ya udah. Halo teman-teman semua. Jadi kali ini saya mau camping lagi, dan kemarin tuh minggu kemarin saya camping kan di sini nih yang ada pohon arennya. Dan kali ini saya mau ke atas, mau nyobain ya, mau nyobain ke atas terus seperti apa dan apakah tempatnya serem atau gimana. Yuk, let's go. Jalannya lumayan sulit guys. Waduh, batunya tidak stabil, jadi harus hati-hati. Ya, mau terus ke atas, ingin tahu rasanya seperti apa atau tempatnya seperti apa di atas tuh. Ketahuan guys. Hanya harus ke sana ke atas. Belum nemu tempat buat camping guys, tempatnya gini, jadi nggak ada tempat apa. Ini aku udah jalan ke atas terus, udah sangat jauh sekali. Tapi akan saya coba. Penasaran soalnya coba. Penasaran sama lokasinya. Katanya sih ada curug tiga. Di curug tiga ada tempat buat camp katanya. Tapi saya coba ya. Penasaran soalnya dengan curug tersebut, apakah bisa untuk buat camping di sana atau tidak. Apabila nanti tidak ada buat camping di sana, saya akan balik lagi ke bawah atau yang camp di yang susah sih, tempatnya miring semua. Tapi ya cobalah terus ke atas, anginnya besar sekali nih guys, maaf kalau misalnya ada berubuk-berubuk di kamera. Seperti biasa, saya seorang diri. Wah, jalannya becek ya, banyak air guys. Wow, indah sekali tempatnya. Wow, sayangnya kena matahari. Bukit-bukit, tapi pepohonannya sedikit.
ya, bukit ya, bukit namanya bukit ya, pohon sedikit ya. Jadi keren sekali sih mananya, tapi saya belum dapat buat ke camp, belum dapat tempat buat camping. Yuk jalan lagi terus coba. Ya. Terus hati-hati. Nanjak terus. Nggak ada tempat buat camp, guys. Karena tidak ada buat camping di sini, jadi saya turun ke bawah lagi, guys. Tempatnya susah sekali ini buat camp. Buat tuh kayak gini semua. Turun lagi, guys. Tempatnya curam. Nggak ada buat camp. Ini jalannya turun, guys.
Ya teman-teman, jadi saya camping di pinggir kali ya. Ini kali Curug. Curug. Ya Curug apa ini ya namanya? Curug Penganten gitu. Iya ini namanya Curug Penganten. Saya akan terusin, ini belum selesai soalnya. Akan saya babat. Ini biarin seperti ini dan saya tidak akan pasang flyseat agar lebih enak. Takutnya nanti ada hujan karena ini di bener-bener di pinggir sungai guys, ya bener-bener di pinggir sungai dan di situ adalah curugnya. Kemudian jadi di sini tuh curugnya ada dua, di sini curug, di sini curug. Jadi ya karena cari-cari ke atas itu nggak nemu semua, pada konturnya, kontur tanahnya miring 90 derajat, jadi terpaksa harus camping di pinggir sungai seperti ini. Ini kalau hujan saya siap-siap harus boyongan gitu. Tapi mudah-mudahan tidak hujan. Kalau hujan ya mau gimana lagi gitu kan. Karena Allah memberikan kita hujan. Oke. Lanjut saja. Saya udah pingin masak-masak nih. Untuk hari ini masaknya nggak terlalu ribet. Saya membawa makanan yang siap saji. Karena saya mencoba... bukan mencoba, tapi lagi tidak pingin ribet gitu. Karena dari kemarin tuh ribet mulu kan di BBQ. Tapi nanti kalau saya lagi mau, saya lagi mencoba-coba BBQ apa gitu. Yuk, let's go. Hari ini belum ngopi, jadi saya mau membuat kopi dulu biar asik gitu. Jadi sekarang udah jam 4, masih terang sekali di sini tuh jam 4 tuh, tapi matahari mulai tenggelam karena di situ ada bukit. Pemandangannya sangat indah sekali dan ada refleksi airnya juga, kerubuk-kerubuk gitu. Mungkin suara saya kurang terdengar jelas ya kalau misalkan ada suara airnya, tapi mudah-mudahan ini menggunakan mic eksternal, mudah-mudahan suaranya tidak terganggu. Ngopi guys, biar nikmat ngopi di alam seperti ini, ditemani dengan suara gemercik air, mantap, nikmat.
kena kayu guys. Untung aja nggak kena mata, cuma kena bibir aja. Tapi bibirnya pecah nih. Ya udah. Ini kayu apa ya? Keras sekali. Hari udah mau malam nih. Dan saya mau ngeliwat. Bibir rasanya pedes guys. Jadi bibir aku sobek soalnya. Kayak habis ditonjok guys. Emang ditonjok, tonjok kayu. Ini kalau buat makan pedes nih nggak bisa. Untung aja nggak makan pedes. Tapi kalau buat makan asin juga sama sih. Kayaknya perih. Buat minum kopi coba ya. Tetap rasa kopi. Tetap nikmat. Meskipun bibir nyonyor juga. Susah sekali buat ngomong jadinya. Mantap. Jadi serem aku ya mukanya ya. Enggak. Cakepnya hilang. Mau masak nasi. Ini kayunya bagus sekali. Ini rasanya gimana gitu loh. Bibir aku monyor. Ternyata parah guys. Atas bawah. Pecah. Mungkin bisa sembuhnya semingguan dia. Soalnya aku pernah terjadi kayak gini. Sama bibir yang bawah tapi. Ya. Oke. Ini juga kegiatan di outdoor dengan gini guys, udah biasa. Hari udah mulai petang, bukan mulai tapi memang udah petang. Jadi saya lagi masak nasi. Ini ketupnya kemana lagi? Misalnya kalau ketupnya hilang, parah guys.
mantap nih di sini. Menu malam ini pakai Maya, nggak pakai repot-repot lah. Karena kalau misalkan repot-repot, males juga, capek. Lagi ingin simple, guys. Sarden, guys. Masak sarden. Mantap. Guys, nunggu nasi mateng dan juga nunggu sarden mateng. Suasananya refleksi gemuruh air terjun ya, asik sih. Cuma viewnya kalau malam ya kayak gini, nggak ada pohon-pohonnya, jadi kurang serem. Padahal di sini sebenarnya serem sekali, apalagi bibir saya tuh nyonyor. Nyonyor jadi males ngomong nih jadinya. Itu mau beli belut tapi malas banget gitu ya, karena belum tahu tempatnya seperti apa di sini. Dan memang benar ternyata susah sekali untuk mendirikan tenda. Ini juga di pinggir kali, guys. Ini kalau misalkan hujan, aku siap-siap pantau air sampai naik sini atau enggak, karena ya ini pasti akan naik gitu. Matang nggak sih? Matang, guys, mantap. Temenin suara gemericik air, terus makan sama sarden. Ih, mantap jiwa. Pokoknya nasinya juga habisin ini. Guys, guys, makan, guys. Mit, makan, Mit. Ada yang gitu loh.